Tenaga Kerja telah mengeluarkan surat edaran nomor 11 tahun 2020 per tanggal 26 Oktober 2020 tentang penetapan upah minimum tahun 2021 di masa pandemi COVID-19 ini. Dalam surat edaran tersebut, Kementerian Tenaga Kerja mengatur bahwa besarnya upah minimum tahun 2021 sama dengan besaran upah minimum tahun 2020. Menyikapi surat edaran kementerian tersebut, tercatat sudah ada 25 provinsi yang setuju untuk melaksanakan surat edaran menteri, termasuk salah satunya adalah Provinsi Kalimantan Timur yang beberapa waktu lalu telah menetapkan upah minimum provinsi 2021 sama dengan UMP tahun 2020. Buntut dari surat edaran Kementerian Tenaga Kerja ini tentu saja juga terjadi di Kabupaten Berau, yang mana penetapan upah minimum kabupaten juga akhirnya mengikuti surat edaran Kementerian Tenaga Kerja, yakni UMK Berau 2021 ditetapkan sama dengan UMK 2020. Tentu saja penetapan UMK yang seperti ini berdasarkan SE, surat edaran kementerian, mendapat penolakan dari serikat buruh yang ada di Kabupaten Berau. Pasalnya, serikat buruh merupakan bagian dari keanggotaan Dewan Pengupahan. Menurut serikat buruh, mereka yang merupakan bagian Dewan Pengupahan tidak pernah menyetujui UMK 2021 tersebut sama dengan UMK 2020 sebagaimana yang diatur kementerian melalui surat edaran tersebut. Bagi mereka, seharusnya penetapan upah minimum tidak perlu mengikuti surat edaran lantaran penetapan upah minimum itu sudah diatur oleh peraturan yang jauh lebih tinggi, mulai Undang-Undang Tenaga Kerja nomor 13, Perpres, PP, bahkan Permen yang jelas mengatur rumusan terkait penetapan upah minimum. Penolakan ini akhirnya dilakukan dengan aksi demo di kantor bupati pada Kamis kemarin. Seperti apa jalannya demo? Dan apakah perjuangan serikat buruh yang tergabung dalam aliansi Serikat Buruh Berau Bersatu ini membuahkan hasil? Saudara, saksikan liputannya. Untuk hari ini, tugas saya dari saya hanya menyampaikan, menerima aspirasi yang disampaikan, dan menyampaikan perubahan bupati tidak akan dirasakan dengan bapak sekalian. Oleh karena itu, aspirasi ini artinya itu akan ya, kita terima. Bupati berharap, insya Allah, hari Rabu, kami akan menerima dialog dengan bapak sekalian terkait dengan aspirasi yang bapak sampaikan. Luar itu saya tidak bisa menjawab. Saya hanya diberi nama untuk menerima bapak karena bapak ini tidak ditempat. Kami sudah menyampaikan kepada pihak pemberitahuan aksi terkait masalah UMK. Nah, kalaupun juga kami pun juga dibikin seperti ini hanya penjelasan yang disampaikan terhadap bapak tadi, artinya kan kami ini kan dibikin blunder, Pak. Kenapa tidak jauh-jauh hari? Ya, ada surat itu dimunculkan kepada kami. Jangan kami menunggu reaksi baru. Ini jadi masalah ini, Pak. Ada reaksi baru kami diberikan surat. Artinya ini kan memang tidak ada tanggapan Pemda ini, Pak.
untuk melihat posisi kami sebagai buruh, ya kan, seolah-olah kami ini ada pembiaran, Pak. Kenapa tidak jauh-jauh hari surat itu, kalau hanya surat undangan, jauh-jauh hari sudah bisa diberikan, Pak. Sudah bisa diberikan terhadap kami, sehingga kami bisa mencabut itu aksi. Karena ini ulah di Senaker kemarin yang terjadi ketika pada pertemuan di Dinas Tenaga Kerja, dan itu sudah hampir 2 minggu yang lalu. Dan kita dengan ulahnya di Senaker itu, kita memberitahukan akan melakukan unjuk rasa. Ulahnya apa, Pak? Ini supaya tahu nanti Pak PJ, kenapa kita aksi hari ini yang kita mau jelaskan. Ulahnya pada saat pertemuan Dewan Pengupahan, apa yang dikatakan oleh Disnaker? Saudara Juli Mahendra kemarin mengatakan bahwa ini bukan brooding, ini rapat satu. Ini sudah tidak benar ini, sesuai dengan Permen nomor 15 tahun 2018 ataupun PP 78. Yang kedua, dibatasi. Ini hanya satu kali, alasannya dana. Dana. Nah, terus kemudian atas dasar itulah kami melakukan penolakan karena ingin kepastian dari PJ, terutama yang mewakili bupati. Jangan sampai dikelirukan lagi oleh Dinas Tenaga Kerja seperti ketika penolakan UMSK. Karena pada saat itu, pada pertemuan, hasilnya netulun bahwa kita akan diajukan perundingan lagi. Tapi tiba-tiba itu langsung diajukan ke provinsi. Nah, kebetulan ada gubernur. Kalau perlu nanti gubernur kita hadang nanti di bandara. Nah, yang kemarin perundingan satu dibatasi oleh dia satu kali, alasannya dana. Nah, saya justru sekarang akan mempertanyakan tentang transparansi dana berapa yang harusnya Dewan Pengupahan. Dewan Pengupahan ini perwakilannya buruh, Pak, tidak bedanya layaknya dengan DPR. Itu kan dia menjabat 2 tahun tapi hanya dikasih honor ketika rapat, alasannya dana. Saya ingin tahu transparansi anggaran berapa yang ditujukan kepada Dinas Tenaga Kerja. Ini kan kasihan kawan-kawan, ini jabatannya ada Dewan Pengupahan, tapi honornya, Pak, hanya sekali waktu berunding, dan ini dibatasi kemarin hanya 800 berapa, begitu kan? Ini kan ada apa akhirnya, coba, perundingan yang dulu sampai di Bali, sampai di mana-mana, ternyata bermain semua ini. Dan juga ada bahasanya bahwa nanti kalau poten kalian kalah, hanya serikat-serikat kan hanya 5, Pak, pengusaha. Sebenarnya posisi pemerintah dalam pengumpulan dalam tripartit nasional pasif, Pak, tidak boleh terlalu aktif. Nah, ini cucu Dinaker Brio yang aktif. Yang aktif harusnya kan antara perwakilan buruh dengan perwakilan majikan atau pengusaha. Jika dalam perundingan batas waktu tertentu tidak putus, baru pemerintah yang memutuskan. Kenapa? Pemerintah adalah pelaksana undang-undang. Terkait upah ini haknya buruh dengan pengusaha. Tapi bro ini yang paling aktif adalah Dinas Tenaga Kerja, betul tidak? Ini yang tidak benar, ayo diperbaiki seperti. Apalagi sudah ada rumusannya, Pak. PP 78 ini kita tolak reaksi di tingkat nasional. Dipaksakan pemerintah tetap dilaksanakan. Nah, sekarang sudah PP dilaksanakan, kita menerima, tapi dimainkan lagi oleh Disnaker Brio. Itu ada rumusannya, Pak. Kemarin tahun lalu UMA, UMSK naik 9.000, kami tanya, rumusnya dari mana? Nggak ada jawabannya. Kan lucu. Pemerintah harus ikut aturan, rumusan. Justru di sini yang secara sepihak Dinas Tenaga Kerja. Oleh karena itu, harapan saya bahwa hari ini kita membawa surat pernyataan dari Bupati bahwa tentang terkait UMK tahun 2021 ini belum diajukan kepada Gubernur. Khawatir saya, Pak, ini nyuri-nyuri itu diajukan di sana, seolah-olah kami sudah sepakat. Maka dari seluruh serikat pekerja, serikat buruh, 5 orang kemarin semua walkout, ya, keluar, Pak, karena tadi pernyataan dari Dinas Tenaga Kerja. Karena mekanismenya setelah diputus oleh serikat buruh ini dirundingkan, diajukan ke Gubernur di PP nomor 15, Permen nomor 15 tahun 2018 juga bunyinya begitu, bahwa Gubernur yang memutuskan UMK UMSK, tapi hasil dari kesepakatan perundingan antara pihak perwakilan pengusaha dengan perwakilan buruh. Nah, ini perwakilan buruh ini belum ada ini kesepakatan. Jadi sekali lagi kami minta kepastian, apakah ini sudah diajukan ke Gubernur atau belum? Karena mumpung Gubernur ada di sini, ya teman-teman. Ya, betul. Hanya itu, Pak. Kalau belum, tidak masalah. Biar undangannya nanti mau dirundingkan sebulan lagi juga tidak masalah kami. Tapi yang jelas sudah diajukan atau belum? Kalau sudah diajukan, ini kan sudah jelas ini ada penyimpangan ini. Ya. Tidak ada kenaikan, itu adalah surat edaran, ya. Surat edaran menteri tentang pelaksanaan itu. Tapi bagi kami, sampai sekarang pun kami seluruh Indonesia itu meributkan itu, Pak. Meributkan surat edaran menteri itu.
Jadi kalau menurut kami bukan itulah yang kita pakai. Di Senaker kan tahu juga aturan. Ada undang-undang kok. Masa surat edaran menteri lebih tinggi daripada undang-undang yang harus kita dengarkan, ya kan? Jadi kami bergejolak hari ini hadir karena di Senaker ini kami menilai seperti yang disampaikan tadi itu sudah lockout semua orangnya, seakan-akan ini rapat gitu Pak, ya kan? Dirapatkan dan memang di Senaker yang langsung memutuskan waktu itu. Dan kami dengar juga isunya kenapa kami juga sangat kecewa, dan itu sudah diusulkan ke gubernur untuk disahkan dan kami menolak itu. Kami Pak sepakat dengan saudara Suyadi untuk misalnya kalau misalnya pun hari Rabu, hari Kamis, kapanpun itu kami sudah bicarakan sebelumnya Pak, bahwa kapanpun itu mau dibicarakan di rundingan tidak masalah, yang penting batalkan dulu, tunda dulu Pak usulan itu, karena itu bukan berdasarkan kesepakatan kita. Dan anggota kami seluruh PKPK itu menolak Pak atas tidak adanya kenaikan itu, karena kami melihat Pak ini sawit-sawit di Kabupaten Berau khususnya perkebunan sawit itu harga sawit itu naik terus Pak, naik terus harga sawit itu, pengusaha sawit nambah terus lahan, alasan apa untuk tidak naik itu? Ada juga kemarin disampaikan bahwa nanti kalau UMK dinaikkan nanti misalnya seperti hotel-hotel tidak bisa mengikuti. Hotel itu semenjak kapan dia ikut UMK? Dan kami kritisi juga Pak pemerintah daerah dalam hal ini yang menerapkan aturan yang merundingkan pemerintah, sementara pemerintah sendiri itu upah-upahnya apa namanya yang honor-honor ini Pak itu pun jauh di bawah UMK Pak. Makanya banyak perusahaan di Bro ini juga membandel karena pemerintah aja sendiri tidak mengasih contoh yang baik. Kasihan Pak, honor-honor yang ada di kantor-kantor Pemda ini gajinya cuma 1,5 juta juga. Ini dikasih diulur-ulur dengan memenuhi syarat 30 hari, akhirnya tanda tangani. FUI, Bukatan, FBI, SPSI, 4 serikat, 5 orang Pak di dalam. Dalam hal perundingan Dewan Pengupahan dan memutuskan saja kami baru dilibatkan. Tapi dalam perundingan yang lain kami tidak pernah dilibatkan. Tapi ketika berbicara tentang ini, kami jadi kambing hitam. Tadi dalam pertemuan kan alot sekali itu ketika aliansi buruh meminta informasi kaitannya dengan apakah ini sudah diajukan ke gubernur atau tidak, dan pemerintah bersikukuh untuk tidak menjawab itu. Tanggapan aliansi buruh melihat sikap pemerintah yang kok kesannya kekeh banget menutup informasi itu gimana? Lucu ini. Bagaimana sebagian dari dewan kalau tidak bisa menjawab, pasti ada hal-hal yang ditutupi. Itulah kami mencurigai. Ini pasti tentang pemerintah daerah Kabupaten Berau ini sedang bermain mata ini di pihak usaha. Oleh karena itu, kita tahu bahwa yang mengawasi eksekutif ini adalah legislatif. Dalam hal itu DPR. Maka kami akan mendatangi DPR dan meminta agar DPR memanggil pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan terkait UMK 2001 ini yang tidak transparan. Oke. Menurut serikat buruh lainnya gimana? Kami sebagai perwakilan daripada buruh yang dipanggil untuk berunding untuk hari ini, kami menaruh kecurigaan. Artinya ketidak ada transparanan terhadap buruh yang ada di Kabupaten Berau. Sehingga kalau kami mengambil sikap posisi sekarang ini, ya kami akan membuat seluruh gerakan. Oke. Supaya Kabupaten Berau juga melihat bahwasannya di Dewan Pengumpahan ini yang diwakili daripada buruh, terutama dari Dinas Tenaga Kerjaan, ya itu juga melihat tidak posisinya tidak melihat daripada buruh yang ada di Kabupaten Berau. Okay. Lalu diputuskan sekian. Nah tadi kan Pak Asisten 1 mengeluarkan surat tuh yang pada intinya Rabu tanggal 25 ya ada pertemuan. Tapi kayaknya pantauan kami kawan-kawan aliansi buruh tampaknya tidak berkenan dengan itu. Kenapa? Jadi bukan kami tidak berkenan, jadi sebenarnya kami setuju aja dengan hal itu. Tetapi satu hal yang kami garis bawahi bahwa jangan sampai kami ini cuma diulur-ulur aja. Sementara ini terus diajukan. Dan penyampaian tadi pertanyaan tadi bahwa apa tanggapan kami tentang itu, mereka alot sekali untuk menjawab itu karena kami juga curiga. Curiga karena gini, tidak mungkin, tidak masuk akal. Karena apa itu surat penting untuk dikirim sampai ke gubernur? Tidak mungkin asisten satu tidak parap, Disnaker, Kadis tidak parap, itu tidak mungkin. Tidak mungkin mereka tidak tahu ini sudah diajukan apa belum, itu tidak mungkin. Ya, itu yang jelas kalau kami melihat.
Jadi kalau misalnya disampaikan tadi kami menolak itu, sebenarnya kami bukan menolak undangan itu, tetapi harusnya gitu kan ada kejelasan kepada kami bahwa itu ditunda dulu. Nanti kalau misalnya hari Rabu kita datang dibicarakan dulu gitu. Kita runding ulang gitu loh, ya kan? Karena percuma ini. Kalau seandainya apa namanya tetap juga toh diajukan, ya kan? Kami dipanggil ini untuk apa lagi gitu? Okay. Mungkin untuk menyampaikan aja sudah ini diajukan seperti itu. Okay. Dan kami tetap menolak itu. Sebetulnya kalau informasi yang kalian terima sampai akhirnya melakukan aksi demo hari ini, sebenarnya itu sudah diajukan atau belum? Informasi kami yang kalian dapat bocoran bahwa itu sudah diajukan, gitu. Okay. Kami mendapat bocoran dan juga statement daripada berita yang dikeluarkan oleh Brokos. Dari Brokos itu sudah disampaikan bahwasanya perundingan itu cukup sekali. Okay. Artinya kalau kita melihat dengan adanya perundingan kemarin itu hanya intermezzo aja. Okay. Ya kan, kebijakan-kebijakan itu yang harusnya tidak sesuai daripada aturan itu dikeluarkan. Okay. Nah, ini yang kita menolak pada hari ini. Oke. Okay. Terus dengan keadaan seperti ini sikap kalian? Ya, tadi sudah saya sampaikan sekali lagi bahwa ada legislatif ya, ada DPR. Itu dia punya kewenangan untuk mengawasi kinerja pemerintah daerah ini. Oleh karena itu kami juga akan meminta nanti DPR memanggil pemerintah daerah. Oke, baik, makasih. Jadi tadi kan berdasarkan hasil kesepakatan di lapangan bahwa kawan-kawan aliansi buruh mau meninggalkan lokasi demo ya. Karena memang Polres Brau memfasilitasi untuk audiensi dengan Kadis Naker supaya bisa menjawab apa yang menjadi tuntutan kalian. Betul. Terjadi gak audiensi itu, pertemuan dengan Kadis Naker? Terjadi, tetapi tidak ditemui oleh Kadis karena Kadis alasannya masih di luar kota. Tapi tetap ditemui di bagian bidang pengupahan yaitu Saudara Andi Asmar. Informasinya apa? Terkait yang dituntut kan salah satunya apakah pengajuan UMK itu sudah diajukan ke gubernur atau belum, kan tadi alot ya. Dapat nggak informasi itu? Dapat, akhirnya dapat informasi bahwa memang tentang UMK Bero itu sudah diajukan ke provinsi. Ya. Sudah diajukan ya? Kan informasi itu kan sederhana aja, sudah ya, diajukan atau enggak? Kok alot banget sih? Ya. Sampai tadi di Ruang Sangalaki, pemerintah bersikukuh untuk tidak mau memberikan informasi itu dan akhirnya Polres yang membantu kalian untuk ya, untuk mendapatkan informasi itu. Tanggapannya? Ya, tanggapan saya ya sekali lagi bahwa ini kan ada kayaknya ada tarik ulur ya antara, dan saya walaupun disampaikan bahwa Kadis ini seolah-olah di luar daerah, saya yakin Kadis ada di sini. Satu kepala bidang yang kemarin mempelopori agar UMK ini segera diputus dan dikirim di Samarinda itu kan sekarang beralasan dengan sakit. Jadi ya saya yakin ini ada kepentingan sendiri Dinas Tenaga Kerja bersama pemerintah daerah Kabupaten Brau. Tadi di lapangan tadi yang benar mana? Dibubarkan atau bersepakat dengan Polres? Oh, kami tidak pernah dibubarkan dan kami sepakat dengan Polres. Dan tadi bahkan saya katakan bahwa siapapun tidak bisa membatasi kami untuk orasi ataupun membubarkan. Dan saya adalah sebagai penanggung jawab. Jadi secara otomatis kalaupun mau membubarkan koordinasinya dengan saya dong. Oke. Okay. Jadi dengan situasi yang ada sekarang, informasi sudah didapat, apakah hajatan untuk ketemu gubernur tetap akan dilakukan? Ya, jadi malam ini kami akan berusaha ini. Dan tadi dari pihak kepolisian, ya kita sebut jabatan dan namanya, akan coba memfasilitasi. Kalau bisa, memang kalau malam ini masih gubernur ada di sini, kita akan audiensi juga dengan gubernur. Oke, siap. Makasih. Sini kau dapat berita aktual dan terpercaya. Berownews.com, media online, selalu membangun lewat berita, informasi terbaru.